Assalamualaikum, hai semua. Nah, siapa nih yang baru mau niat jualan di Shopee atau baru dapat orderan pertamanya dari Shopee kayak saya nih? Atau ada juga yang udah jualan lama tapi belum dapat orderan. Ya, itu mungkin kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara kirim orderan dari Shopee dengan cara yang gampang banget dan pastinya nggak pakai ribet karena semua itu lewat HP, jadi kita tinggal klik-klik doang, terus kita tidak perlu print resi, apalagi kan yang nggak punya print, dan pastinya kita tidak perlu bayar ongkirnya si pembeli. Tuh, pokoknya gampang banget deh. Oke, kita mulai tutorialnya. Jadi gampang banget, kalian tinggal buka Shopee, terus akun itu yang di bawah saya, terus buka toko saya. Nah, di situ udah ada pemberitahuan yang perlu dikirim. Nah, ini ada orderan saya nih. Ini yang udah dikirim, terus ini yang perlu dikirim, kalian klik yang atur pengiriman. Terus selanjutnya kalian pilih yang JNT Express antar ke konter. Nah, ini kalian tinggal oke aja. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini belum ya, karena resinya belum keluar. Jadi kalian klik aja OK. Nah, kita tunggu beberapa menit. Jadi setelah itu kita klik lagi, kita buka. Nah, kalau ini resinya udah muncul, ini yang JP88. Ini resinya udah siap dikirim. Jadi kalau masih ID itu belum ya, jadi kalian tunggu sampai JP. Kalau udah JP itu dia udah siap dikirim. Aduh, ini videonya cepet banget sih. Nah, kalian pilih yang pengantarannya tadi yang antar ke konter ya, jangan yang pick up, karena kalau udah besar sih nggak apa-apa ya tokonya, tapi kalau masih kecil. Oke, selanjutnya kalian bisa baca ini. Nah, di poin keempat, setelah kalian tunjukkan resinya dan diinput oleh pegawai, nah itu selesai deh. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, jadi itu udah otomatis. Nah, kita tinggal tunggu aja barangnya sampai di penerima dan uangnya masuk di penghasilan saya. Maksudnya masuk di yaitu di penghasilan toko kita gitu. Oke, guys, nah ini satu lagi ya, kalian bisa baca. Nah, buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, please subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya.